Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang penunggu di sebuah kedai kain. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Arif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang penunggu di sebuah kedai kain. Ceritanya bermula apabila seorang kakak berniat untuk membeli kain baju untuk kelengkapan hari raya. Jadi dia telah mengajak suami dan anak-anaknya untuk membeli belah di sebuah kedai kain. Namun begitu, ketika dia pergi kedai kain tersebut, dia pergi pada waktu malam dan agak lewat. Difahamkan kedai kain tersebut tidak lama lagi tutup, lebih kurang setengah jam lagi. Oleh kerana kedai kain tersebut tidak lama tutup, lebih kurang setengah jam, jadi kakak tersebut nekat untuk masuk bersendirianlah, masuk sendiri, dan suami dan anak-anaknya hanya menunggu di dalam kereta. Sebab kalau turun ramai-ramai nanti mengambil masa lagi, dan mungkin tidak mungkin kakak tersebut tidak dapat pilihlah kain yang diinginnya. Jadi dia masuk sendiri dan pilih sendirilah kain tersebut. Jadi dia pun bergegaslah dan dia beritahu suami dia. Dia cakap, abang tunggulah dulu di kereta dengan anak-anak. Saya pergi masuk sekejap, saya pilih kain, saya terus beli. Sebab kita kena pilih kain cepat ni bang, dia cakap. Itulah sebab hari raya, kalau hari raya ni, kalau mau buat baju raya kena buat awal. Biasalah kaum-kaum ibu kan. Dia cakap kena matching lah. Kalau tak matching lah, habislah. Kira macam bukan hari raya. Hari raya tidak ada arti kalau baju raya tidak matching. Jadi si suami hanya parking di luar kedai saja. Bila kakak tu sampai kedai, dia lihat ada beberapa orang pelanggan lagi di dalam kedai tersebut. Jadi dia pun bergegaslah keluar untuk masuk ke dalam kedai tersebut. Bila dia masuk dalam kedai tu, dia lihat masih ramai orang lagi. Okey, masih orang ramai orang lagi. Jadi dia rasa lega sikitlah kerana masih ramai lagi yang ada dalam kedai tersebut. So dia pun pilihlah kain-kain yang cantik. Oleh kerana pelanggan masih ramai, jadi dia tidak bergegas-gegaslah sebab mungkin kedai kain berkenaan consider atau memberi peluang kepada pelanggan untuk memilih kain. Jadi dia pilih-pilih kain. Kemudian dia, kedai tersebut ada dua tingkat. So mungkin dia boleh ambil pilihan lah, tingkat 1 dan tingkat 2. Dan apabila tingkat 1 dia tidak puas hati, dia naik lagi tingkat 2. Tingkat 2 pun begitu juga, ada beberapa orang pelanggan lagi. Jadi dia tidak hirau lah. Dia masih boleh lengahkan masa lagi. Okay, namun begitu, semasa dia pilih, tiba-tiba lampu kedai berkenaan ditutup sedikit demi sedikit. Biasanya kalau kedai, kalau dia tutup lampu tu, maksudnya dia mau tutup lah, ya. Jadi itu cara halus untuk arahkan pelanggan untuk keluar kedai. Jadi dia terkejutlah dan berkata, "Eh, kenapa toki kedai ni apa suruh nak tutup kedai sedangkan pelanggan-pelanggan masih ada? Apa hal lah kedai ni?" Dia cakap begitulah. Jadi dia pun segeralah macam kelangkabut semula lah pilih kain. Akhirnya dia jumpa juga lah. Dia panggil pekerja, dia ukur ikut ukuran meter yang sesuai dengan family-nya lah. Okey. Lepas tu pekerja tu pun kata, "Kakak boleh bayar di kaunter bawah." Kemudian lampu makin lagi dipadam. Maksudnya macam mau dihalau sudahlah. Macam kakak tu pun tidak puas hati lah. Dia cakap, "Eh, sabarlah." Dia cakap, "Kan pelanggan masih ada begini pun. Sepatutnya kau beri peluang lah pelanggan kan. Lagipun yang kira macam pelanggan ada duit masuk lah kan. Kenapa kau mau lari cepat? Barulah sikit." Jadi kakak tersebut pun macam marah dan tidak puas hati lah. Dia pun pergi kaunter membayar. Okay, kemudian dia bercakap dengan pekerja kaunter tu lah. Dia cakap, "Eh dek," dia cakap, "kenapa kedai kamu ni kelangkabut nak tutup? Pelanggan-pelanggan masih ada di kedai ni." Pekerja tersebut, mata dia terbeliak dan hanya berdiam diri. Dan kakak tersebut heranlah, kenapa pekerja ni macam terkejut kan apabila dia cakap sedemikian.
Kemudian kakak tu cakap pula, kau ni kenapa, dia cakap, tidak puas hati dengan kakak lah, dia cakap begitu kan. Macam nampak dengan kakak tu macam kurang senang. Jadi pekerja tersebut berkata, kak, tiada pelanggan dalam kedai ni. Kami hanya tunggu kakak seorang saja. Apabila pekerja tersebut berkata sedemikian, kakak tersebut, oh no, jadi siapa yang aku lihat ramai-ramai tadi? Siapa yang aku lihat seperti pelanggan dalam kedai tersebut? Kakak tersebut terus meremang bulu roma dia bila pekerja tersebut cakap hanya dia sahaja dalam kedai tersebut. Jadi siapakah yang kakak tu nampak dalam kedai kain itu? Kakak tersebut terus bergegar, guys. Masa diambil kain membayar tu, dia bergegar. Bukan saja kakak tu bergegar, pekerja tu pun bergegar. Baru orang tahu rupanya kedai kain itu berpenunggu. Jadi apalagi lepas bayar tu kakak tu ambil, dia terus belah daripada kedai tersebut. Dan pekerja tersebut pun dia seperti kelang kabut memanggil rakan-rakannya untuk menceritakan hal tersebut kepada rakan-rakannya. Jadi kakak ni pun pergi ambil dan masuk ke kereta dan menceritakan kepada suami dia. Suami dia pun cakap, dia cakap, betul lah cakap pekerja tu. Yang aku nampak kau seorang saja masuk ke dalam kedai. Tidak ada orang lain di dalam kedai tersebut. Memang kau saja di dalam. Dan kakak tersebut dia bagi tahu suami dia, bang, baliklah kita, bang. Jangan kita lama-lama jalan balik. Balik. Dia dan suami dia terus belah daripada kawasan kedai tersebut. Jadi itulah guys, kisah penunggu di sebuah kedai kain. Jadi berdasarkan kisah kakak tersebut, saya dapat membuat satu firasat bahawa yang kakak nampak tu bukanlah penunggu kedai, tapi itu adalah pelaris kedai tersebut. Tauke kedai tersebut sengaja meletakkan pelaris supaya orang di luar nampak seolah-olah kedai dia tersebut seperti laku, seperti ramai pelanggan, sedangkan tidak ada. Jadi normal lah bagi manusia bila nampak kedai ramai orang, seperti kedai tersebut laku, meriah, tapi sebenarnya kedai tersebut kosong dan tidak ada orang. Jadi guys, kamu kena berhati-hati kedai sedemikian, sebab kita takut penunggu kedai berkenaan ikut dengan anda.